Beginilah video viral di media sosial terkait konsumsi para atlet di Aceh. Mereka mengeluhkan jenis menu makanan yang kerap sama dari hari ke hari yang juga tidak sesuai dengan kebutuhan kalori atlet. Atlet menilai menu konsumsi tersebut tidak bisa mengimbangi kebutuhan gizi dan selalu sama setiap hari. Hingga membuat para atlet kurang selera ditambah kurangnya sayuran dan buah. Makanannya nggak ada yang basi, tapi kayaknya terlalu ini ya, gizinya kurang cocok buat atlet kayaknya ya. Kayak orang awam aja gitu. Jadi saya kalau makan tuh ngerasa kayak apa ya, kurang cocok gitu. Para atlet pun berharap ke depan makanan diberikan bisa mengimbangi kebutuhan gizi, sehingga bisa memberi energi yang cukup ketika atlet kembali bertanding. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.